Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan channel Maria Record. Okay, so episode kali ini saya akan membicarakan ataupun memberi sedikit tips asas lah berkenaan dengan topik yang agak bilang orang sangat perlulah diketahui oleh terutama penggiat-penggiat seni, yaitu mungkin seorang komposer dan sebagainya. So sebelum saya berkongsikan topik pada hari ini, sudah pasti tidak lain dan tidak bukan saya memerlukan sebenarnya sokongan rakan-rakan yang berada di luar sana. Tolong share, kemudian subscribe, tekan butang lonceng, dan mudah-mudahan dengan sokongan Anda semua itu sudah pasti menjadi satu tonik yang amat berharga kepada kami di Maria Record Production. Oke, so kita terus kepada tajuk kita petang ini, yaitu penjanaan bilang orang pendapatan lah melalui karya, khususnya pendekatan untuk bila orang menggunakan platform digitalized ataupun digital. Okay, so ramai orang bertanya bagaimana Brother Joe mendapat mungkin sedikit pendapatan lah, walaupun tidak banyak, ataupun bilang orang boleh generate income lah melalui karya. So saya fokuskan hari ini kepada mereka yang bergelar composer, songwriter maupun penulis lirik. Bagaimana karya anda, masterpiece anda ini bila didigitalizekan boleh mendatangkan pendapatan dalam konteks royalty lah. Okay, so susun atur atau prosesnya yang biasa adalah seperti beginilah. Bilang orang, saya berkongsikan berdasarkan pengalaman saya dan menggunakan beberapa platform. Yang pertama sekali, saya sebagai komposer ataupun songwriter dan juga penulis lirik, sudah pastinya saya memerlukan label, label yang akan menjadi co kepada karya-karya saya. Okay, maksudnya saya tidak bercakap secara on detail lah, tapi secara umum label ini sebagai satu payung yang akan memberi, yang menjaga kita punya identity branding dan sebagainya, dan ia sebenarnya akan di channelkan kepada publisher. Publisher ni bertugas ataupun tugasnya adalah untuk bilang orang menerbitkan karya-karya, menjaga hak pemunya karya kita itu sendiri untuk generate income lah. Okay, so apa yang dilakukan oleh sama ada kita menggunakan label kita itu sendiri ataupun publisher itu akan berurusan dengan pihak selalu kita sebut dalam konteks hari ini digital music distribution lah, distributor. So di mana platform-platform inilah yang akan mengurus, membantu mengurus, menjadi orang tengah kepada pihak platform digitalized seperti Spotify, iTunes, Amazon, Deezer dan sebagainya lah, macam-macam sekarang ni. So pendapatan itu terhasil daripada aktiviti download ataupun stream yang dilakukan oleh sama ada peminat ataupun pihak-pihak lah mana yang ingin mendengar dan juga mendapatkan karya kita melalui platform Spotify tadi. Dan apa ini pihak platform tadi ni, digitalize ni pula akan berurusan dengan digital music distribution untuk bilang orang mengagihkan certain amount royalty. Matematiknya senang, semakin banyak ataupun dia adalah ada apa ni, account yang akan menunjukkan kadar streaming yang orang mendapatkan kita punya lagu dan sebagainya itu, dan ada persen-persen lah di antara ini. Kalau kita go on detail mungkin akan makan masa panjang, tapi matematiknya begitu. Semakin ramai ataupun semakin tinggi orang melihat ataupun menggunakan atau mendapatkan, mendownload dan sebagainya, stream kita punya lagu di platform Spotify itu, semakin tinggilah royalti yang kita dapat. Tapi dia bukanlah bilang orang
ya based on juga popularity, based on juga terms of publicity dan sebagainya lah. Itu cerita lain, tapi kaedahnya begitu untuk kita mendapatkan royalty daripada digitalize-nya. Dan digital music distribution akan berhubungan dengan publisher dan akan allocate hasil daripada royalty itu kepada label, dan juga akhirnya akan dapat kepada si pemunya hak, composer itulah, songwriter dan juga penulis dan sebagainya lah yang pemunya kepada karya itu. Itu adalah sekat foundation lah, asas bagaimana ianya berpusing sebagai satu operasi untuk mendapatkan royalti melalui digitalize. Okay, so itu saja buat kali ini. Insyaallah ada kelapangan kita akan kongsikan lagi apa ini bilang orang topik-topik berkenaan dengan penjanaan pendapatan ataupun bilang orang pendapatan melalui karya sama ada dalam konteks ini kita katakan sebagai dalam era digitalize ini bilang orang kita lebih kepada platform-platform yang berteraskan digitalize lah. Okay, so itu saja buat kali ini. Insyaallah ada rezeki kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Semoga bermanfaat, dan jika anda ingin bertanya dengan lebih lanjut lagi boleh kontak saya akan mungkin boleh buat slot khas untuk anda. Terima kasih. Thank you. Alright guys.